peningkatan SDM, promosi kesehatan di era digital. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Dinas Kesehatan Kota Kediri yang hari ini diwakili oleh Mbak Ririn, selamat datang di Kota Surabaya. Terus juga narasumber yang sudah hadir di sini, Mas Samsul Omar. Terus juga Bapak Ibu, teman-teman saya jauh-jauh dari Kota Kediri, selamat datang di Kota Surabaya. Mbak sudah bisa datang ke sini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga nanti untuk acara pelatihan ini, semoga nanti bisa diterapkan kepada puskesmas masing-masing untuk pembuatan promosi media kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Sehat semua ya? Nah, kayak gini nih. Ini berapa nih? Ini anggap 1 meter ya. 1x4 lah. 1x4. Nah, tinggal di sini, ini width, ini lebarnya. Ini high, ini tinggal tingginya. Okay, ya. Tadi yang A udah menjawab. Yang A itu adalah orang realistik, logic, smart. Oh ya, ChatGPT itu untuk tanya apa aja dijawab sama dia. Wah, itu udah pro. Per akun. Yang gratis ban, itu udah pakai. Oke, lanjut ya. Lanjut. Semua PR matematika saya sudah ditanggung di jawab ke sini. Oh, iya. Tinggal beliau juga merupakan Digital New Media Jawa Pos Radar Tulungagung pada tahun 2021 hingga sekarang, merupakan fasilitator dan pengajar pada tahun 2018 hingga sekarang, dan VO talent penyiar dan reporter pada tahun 2017 hingga sekarang. Kalau misalkan hanya yang audio, kita tahu yang tren itu adalah Spotify, itu ya. Tapi karena kadang-kadang konten kreator atau instansi itu satu konten maunya semuanya diupload karena mereka tidak memiliki cukup waktu kalau harus bikin sendiri-sendiri. Kita mau bikin dengan alat canggih pun, tapi kalau kita tidak mengenali algoritmanya, medsos yang kita pakai. 24 jam gitu Pak. Mungkin Anara juga mendapatkan ada positif dan negatif sosial media seperti itu. Kebutuhan anak dengan pekerjaan ya. Memang kalau kita ingin menghasilkan apa, ingin memberikan kita hebat bersama podcast kita hari ini, Mama Suka. Satu action. Halo Sobat Bisik, kembali lagi dalam acara Bisik Bincang Asik sedang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan untuk juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang berada. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, boleh tepukan sekali lagi untuk ibu yang sangat cantik yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah akhirnya setelah beberapa kali ya kita berdiskusi dengan Kota Kediri, ini acara ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman happy ya. Happy. Ketika kembali dengan aktivitas sehari-hari, kemudian juga dengan banyaknya tugas, menumpuk, rangkap jabatan ya. Nah, caption. Kadang kalau kita upload dalam IG itu misalnya sebuah poster, itu perlukah ada pengulangan penjelasan? Di sini nanti akan belajar juga bagaimana menulis pesan. Itu sama dengan menulis pesan. Artinya kita buat sesederhana mungkin dan semenarik mungkin untuk menarik minat gitu ya. Silakan di situ diolah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selalu berdoa, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Amin. Di kesempatan yang lain ya. Silakan dari Dinas Kesehatan undang saya lagi. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dosen Bapak Ibu, saya mengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Buka tutup pakai slide, semuanya harus dilakukan sendiri.
terus sudah ada standarnya lagi. Bukannya belum kalimat yang efektif. Ya, kenapa dibilang kalimat gak efektif? Karena ada pengulangan kata, pengulangan ya, mulai dari kata, mulai dari kalimat, ada kata-kata yang sering diulang. Gitu, dikejar tayang lagi cuma 3 bulan. Mati kan langsung naik ke TV gitu, TV-TV lokal ya itu. Jadi sampai malam itu ya bikin skenario ya saya sampai malam sama Pak Wali. Jadi lumayan dekat makanya. Mas Yula, Pak Yula sudah siap? Siap. Siap. Pak Yula, hati-hati. Enggak. Tenang aja. Beri tepuk sekali lagi ke Pak Yula. Silakan. Long shot. Lalu selanjutnya ada long shot. Long shot tuh full body kayak gini. Jadi satu body orang yang full kayak gini dijadikan yang dinamakan long shot kayak gitu. Dokumentasi acara, filler, highlight, terus ada motion, social media editing dan lain sebagainya. Yang satu take, yang satu kasih lighting. Bahasa Indonesianya pembawa acara itu singkatnya pewara. Jadi pembawa acara. Siapa yang nanti akan disebutkan dulu dan siapa yang paling terakhir itu semuanya ada di Undang-Undang Protokol nomor 9 tahun 2010. Tidak punya rasa nervous dan bisa mengendalikan rasa nervous itu dalam waktu 1 jam ke depan. Pijat semuanya masuk di acara resmi. Tapi kalau acara semi resmi itu adalah pernikahan, seminar itu adalah semi resmi. Selamat pagi dan selamat datang di acara Seminar Public Speaking 2023, misalnya begitu. Kalau saya Y-nya dulu boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara sesi opening harus ditutup dulu. Hari ini yang kami hormati demikian tadi acara pembukaan pada hari ini dan selanjutnya kita akan baru melanjutkan. Bisa datang lagi ke Surabaya karena silaturahmi itu bisa memperpanjang umur gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Meliana Chandra. Bagaimana Mbak-mbak puas? Puas. Ini dari audiens. Iya.
Dan harapan kami nantinya setelah adanya pelatihan ini, Mbak-mbak Puskesmas nanti menerapkan apa yang sudah didapat dari pelatihan ini. Terus saya Trani Ramadanita dari UPT Puskesmas Rican Kota Kediri sangat puas dan senang dengan pelatihan peningkatan SDM promosi kesehatan di era digitalisasi atas kerjasama Dinas Kesehatan Kota Kediri bersama dengan Probes Surabaya. Halo, saya Nurbaiti Maulina Effendi dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Saya senang sekali bisa mengikuti pelatihan di Probes karena memang narasumbernya sangat berkompeten dan juga informatif. Jangan lupa ikuti pelatihan di Probes. Probes, all the best! Hai teman-teman, saya Nikma Rahmawati dari Puskesmas Campurejo Kota Kediri. Jangan lupa ya teman-teman, bagi promotor kesehatan wajib ikut pelatihan di Probes. Udah dapat SKP PPKMI, udah dapat ilmu, dapat pengalaman, teman baru, keren pokoknya. Jadi jangan lupa ya ikut Probes.